Alhamdulillah. Ibu bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang ke sini sekali lagi memastikan kepada bapak ibu sekalian yang karena sesuatu hal namanya ada COVID-19, panjenengan harus kumpul karantina di sini sampai kemudian sehat kembali. Ibu bapak nggak usah khawatir, karena di Semarang yang katanya pernah kena COVID yang sembuh sudah mencapai 282 orang. Justru panjenengan bisa datang ke sini secara ikhlas, itu menandakan panjenengan punya semangat untuk sembuh. Ini penting, karena kekuatan utama setelah saya cek, saya dapat laporan dari Pak Kepala Dinas, yang penting ada semangat dulu, Bu, Pak. Semangat untuk sembuh. Kemudian harus happy, harus senang, supaya imunnya itu terus meningkat dan insya Allah COVID-nya berhasil.